untuk mengenal budaya-budaya kita. Pemerintah Kampung Lalang menggelar acara Tempo Dulu Festival Kampung Lalang, Kecamatan Sungai Apit. Acara Tempo Dulu bertajuk membangkitkan insan-insan seni yang agamis di zaman milenial. Kegiatan ini ditaja oleh Sanggar Seni Putri Melayu dan Ikatan Remaja Masjid Kampung Lalang, Kecamatan Sungai Apit. Bagaimana tanggapan Bapak dengan adanya kegiatan Tempo Dulu ini? Alhamdulillah, kami sangat merespon dengan baik terhadap kegiatan-kegiatan yang membangun kembali ingatan-ingatan anak-anak muda sekarang untuk mengingat kembali sejarah kampung. Ini sangat positif. Tentunya kegiatan ini kami selalu menghimbau dan terus menghimbau kepada seluruh masyarakat terhadap kegiatan ini tetap memperhatikan protokol kesehatan. Harapan kami mudah-mudahan ke depan kegiatan ini bisa menjadi kegiatan yang sangat positif. Kalau boleh kita akan lakukan ini setiap tahun. Nah, supaya kegiatan-kegiatan begini ini menjadi kegiatan memotivasi anak muda untuk mengenal sejarah kampung ini. Nah, itu harapan kami. Ini mudah-mudahan harapan ini menjadi harapan kita semua. Mudah-mudahan nanti dapat dilirik oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak. Selamat panitia, kami silakan. Saya Gus Fahmi Romaijan, panggilan Igus. Saya merupakan ketua panitia pelaksana kegiatan Tempo Dulu Lalang Festival tahun 2020. Alhamdulillah pada tahun ini kita dapat menyelenggarakan kembali kegiatan ini, yang mana kegiatan ini dulu pernah diselenggarakan pada tahun 2014 dan 2015. Tetapi ada beberapa kendala sehingga 5 tahun kebelakang ini tidak bisa kami selenggarakan. Dan alhamdulillah pada tahun ini kembali terselenggara dengan kekompakan kawan-kawan semua panitia pelaksana yang ditaja oleh Sanggar Seni Putri Melayu Kampung Lalang dan Ikatan Remaja Masjid Kampung Lalang. Adapun kegiatan ini adalah temanya memang judulnya Tempo Dulu Lalang Festival dengan tema membangkitkan insan-insan seni yang Islami di zaman milenial ini. Dalam kegiatan ini ada sub-kegiatan yang begitu banyak. Yang pertama pawai budaya baru saja kita selenggarakan tadi, yang diikuti oleh 10 RT, karena perwakilan adalah semuanya RT sekampung Lalang. Lebih kurang alhamdulillah 80 sampai 100 orang mengikuti kegiatan pawai budaya ini. Adapun kegiatan selain pawai budaya, ada juga joget lamba, lomba memasak, yang mana lomba memasak ini adalah bahan bakunya sagu dan ubi. Semuanya diikuti oleh 10 peserta juga dari masing-masing RT. Ada joget lamba, ada lagu 60-an, 70-an. Yang ini terkhusus untuk orang-orang tua. Anak muda tidak boleh ikut. Ini terkhusus. Di samping itu, kita juga menyelenggarakan bujang dara dan fashion show baju kebaya ibu-ibu. Nah, ada juga kita menyelenggarakan karena kita ditaja oleh 2 organisasi, Sanggar Seni Ikatan Remaja Masjid, kita juga masukkan kegiatan agama, yaitu afalan juz amma, pesenso busana muslim, khutbah Jumat yang kita selenggarakan, tapi tempatnya sedikit terpisah. Kegiatan agama kita selenggarakan di aula masjid. Jadi untuk itu, dasarnya kita mengangkatkan, kenapa ini kita juga kembali. Yang pertama memang kurangnya kreativitas, minat-minat para generasi terkait hal-hal tempo dulu. Semuanya sibuk dengan media sosial. Jadi untuk itu kita sama-sama memikirkan bagaimana membangkitkan kembali budaya Melayu ini melalui kegiatan Tempo Dulu dalam festival ini.